بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ومعنى Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sambung kelas kita, masih lagi di Surah An-Nisa. Bulan lepas kita berhenti di ayat 138, dan insyaAllah tengah hari ini kita sambung lagi 138, 139, 140 Surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. 138 hingga 140 yang bermaksud basyiril munafikin, berilah berita gembira kepada orang-orang munafik. Bianna lahum, bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azaban alima, azab yang pedih, azab yang tidak terperi sakitnya. Siapakah orang-orang munafik itu? Ayat 139, iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka orang-orang munafik mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu. Kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ayat 140. Dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya di dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka.
Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Sadaqallahul Azim. 138 hingga 140 surah An-Nisa. Kita berhenti kat situlah bulan lepas. Bashiril munafikin, berilah khabar gembira kepada orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Sebelum ni dalam ayat sebelum, orang munafik ialah orang yang menzahirkan iman dan menyembunyikan kufur, menyembunyikan kafir, berpura-pura beriman lah. Itu dia panggil munafik. Dia ada sikap ataupun sifat taraddud. Taraddud tu serba salah, serba salah ataupun tazabzaba. Muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Serba salah. Nak kata sebelah sini tidak, nak kata sebelah sini tidak. Muzabzabina baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu orang munafik. Orang munafik. Baik. Dia serba salah. Nak hak mana? Nak pilih hak mana? Muzabzabin. Di antara iman dan kufur. Ni punca jadi serba salah ni ada punca lah. Puncanya dari diri sendirilah. Kepentingan diri sendiri. Harta, pangkat, kedudukan. Itu dia panggil. Ataupun dengan perkataan lain, al-izzah dalam ayat kita baca tadi tu. Allah guna uslub macam ni. Berilah berita gembira. Apa makna berita gembira? Iaitu perkhabaran yang menggembirakan, yang diberitahu tetapi benda tu belum diterima lagi. Contoh mudah saya buat. Perkhabaran gembira, gaji lah kata, bonus. PKP ni ada bonus ke tuan-tuan? Payah dapat bonus ni. Andai ada lah ya. Katalah hari ni 15 hari bulan. Bos kita panggil, Fauzi masuk bilik sekejap. Ada apa bos? Ada, nak bagi tahulah kita syarikat ni ada bonus tahun ni. Tu 15 hari bulan tu bagi tahu. Bonus berapa? Bonus kita akan dapat tahun ni, syarikat kita berjaya kumpul dan bonusnya ialah setiap staff kita ni akan dapat 5 bulan gaji. Kita akan dapat 5 bulan gaji. Tuan-tuan, saya buat contoh je tu, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa lagu mana? Gembira kan? Seronok kan? Ha, seronok. Dengar ustaz dapat bonus tu seronok dah. Tu belum kita sendiri lagi tu, tuan-tuan. Dan pengumuman tu 15 hari bulan. 15 hari bulan. Punya seronok saya dengar berita macam tu, tuan-tuan. Melompat, senyum, keluar bilik. Ambil WhatsApp, capai WhatsApp dekat isteri. Dek, abang dapat bonus ni nanti. Ni banyak, 5 kali gaji. Ada nak tukar apa? Nak tukar sofa ke? Nak tukar katil? Bagi tahu je. Seronok kan? Itu berita gembira. Duit masuk bila duit masuk? Duit masuk 30. Tapi 15 tu melompat dah gembira. Itu dia panggil al-ikhbar. Berita yang menggembirakan. Tapi bendanya belum sampai lagi. Kan? Itu dipanggil bisyarah ataupun busyra. Subhanallah. Tapi sini ayat ni pelik, tuan-tuan. Allah kata bergembiralah, bagi khabar gembira kepada orang munafik, nanti dia masuk neraka. Gembira kok mana tu, tuan-tuan? Ayat ni nak bagi tahu bahawa orang munafik dengan keseronokan dia zaman hidup atas dunia duk tipu Nabi kan, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggulah nanti ada berita gembira untuk kamu masuk neraka nanti. Nak bagi tahu bahawa azab yang bakal dia hadapi itu adalah azab yang sangat, azaban alima, bersangatan pedihnya, alim, pedih.
painful, orang putih sebut painful, sangat sakit, sangat pedih. Dan Allah dia guna azab ni, kadang-kadang Allah sebut azabun muhin, azab yang menghinakan. Kadang-kadang Allah sebut azabun azim, azab yang besar. Dan ayat ni Allah sebut azabun alim, azaban alima, dijauhkan dari azab. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu ayat 138. Baik, tengah hari ni kita nak masuk ayat 139. 139. Ini pemberitahuan oleh Allah kepada kita, siapakah orang munafik itu. Dia banyaklah. Ciri-ciri itu banyaklah. Dan Allah nak sebut kat sini, siapakah orang munafik? Iaitu allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a, iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai waliyan lahu, sebagai penolong dia, pembantu dia, ikutan dia, tempat dia bersandar. Itu dia panggil munafik. Min dunil mu'minin, padahal sekeliling dia ramai orang-orang yang beriman macam dia, tapi dia membiarkan orang beriman, tak peduli pun orang beriman, tapi ambil peduli dengan orang-orang kafir untuk ambil bantuan. Dia panggil waliyan lahu, waliyan lahu. Wa awwalu mazharin min mazahirin nifaq, dan tanda pertama dari tanda-tanda yang banyak yang ada pada orang munafik ialah annal an yattakhizal munafiqul kafira waliyan lahu, bahawa seseorang munafik itu dia mengambil orang kafir sebagai waliyan lahu, sebagai penolong bagi dia. Yuqarribu minhu, dekat dia, mendekati dia kepada orang kafir. Wayawadduhu, dan nampak intim dia dengan orang kafir. Wayastamiddu minhu an-nasratu wal ma'una, dan bergantung, bersandar, mahu mengambil sedikit kemenangan dari dia dan pertolongan dari dia. Wal mu'anasah, dan baik sangat-sangat. Wal mujalasah, duduk sekali. Wayatrukul mu'minin, sedang waktu yang sama dia meninggalkan orang-orang yang beriman. Meninggalkan orang yang beriman. Ada orang telefon sekejap. Meninggalkan orang yang beriman. Itu orang munafik. Kenapa dia buat lagu tu, tuan-tuan? Kenapa sampai hati tergamak dia, tak pedulikan orang-orang beriman? Sekejap saya kat call, nampak macam urgent je. Hello. Ya. Tak ada, letak dekat rumah je. 75 01 18 03 6205. Okey. Baik. Minta maaf. gangguan kuliah pula. Baik. Subhanallah. Ambil orang kafir, padahal orang sekeliling beriman ramai. Nah, ini sifat munafikun. Kenapa? Apa dia nak tu? Apa dia nak? Dia mahu yang namanya al-izzah. Al-izzah. Dia mahu kekuatan, dia mahu kegahan, dia mahu kekuasaan, dia mahu kekayaan. Tapi silap tempat dia pohon kekayaan tu. Dia tuntut kekayaan tu silap pada tempat. Pergi ambil dengan orang kafir, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arafna, dan kita telah tahu bahawa setiap perbuatan, mana-mana perbuatanlah hak yang dilakukan oleh manusia, tentu ada tujuan. Bukan buat sembarangan, semata-mata sembrono. Buat begitu tentu ada tujuan. Tentu ada tujuan. Kecuali orang gila buat kerja tak ada tujuan, tuan-tuan.
kata guru kita Matali Sha'rawi. Ada ghayah, ada tujuan dia buat begitu tu. Lakin tetapi al-aqilu, orang yang berakal, dia akan buat sesuatu dengan betul dan tepat tujuan. Ya, tepat tujuan. Tapi kalau sudah hilang akal, then, ha, bahaya, bahaya. Sepatut dia ambil dengan Allah, tapi dia pergi ambil dengan orang kafir, hak namanya Al-Izzah itu. Padahal orang kafir tak ada pun Al-Izzah, kekuatan. Wal munafiquna, orang-orang munafik. Ni kalau nak tengok real cerita ni tuan-tuan, suka tengok YouTube, bagus juga tuan-tuan. Boleh ke movie Osman Bey. Osman Bey. Ini zaman Turki, filem Turki yang terbaik tuan-tuan, selepas Ertugrul. Boleh tengoklah dalam YouTube. Tuan-tuan type saja Osman Bey. Osmanbey. Ataupun type saja Kurulus Osman. Kurulus. Kurulus Osman. Osman. Ini menceritakan, ini sejarah tuan-tuan, sejarah difilmkan. Orang Turki buat. Ada terjemah Arabi dan subtitle dia English ada. Boleh pilihlah. Banyak siri dia, sampai puluh-puluh siri. Tak larat nak tengok tuan-tuan. Bila tengok kat situ, orang-orang Islam, pemimpin-pemimpin Islam bertelagah sama sendiri. Ha? Pahlawan hebat waktu tu nama dia Osman Bey. Osman Bey. Ni penegak kerajaan Turki lah. Sekeliling dia tu, gubernur atau pimpinan-pimpinan lain, Muslim, selalu saja berbaik dengan orang Kristian untuk menjatuhkan yang benar ini. Tuan-tuan. Ha, banyak berlaku macam tu. Tu kalau filem lah. Kalau filem. Filem ni dibuat ikut sejarah lah, ikut sejarah, bukan buat main-main lah, sejarah. Dan kalau nak baca buku, tuan-tuan boleh baca buku yang menarik oleh Profesor Dr. Raghib Sirjani. Profesor Dr. Raghib Sirjani, pakar sejarah Islam, dia orang Mesir. Tuan-tuan cari tajuk Sejarah Bangsa Tatar. Sejarah Bangsa Tatar. Cari dekat Shopee. Dalam RM80 macam tu. Ada jual. Sejarah Bangsa Tatar. Hulagu menyerang Baghdad. Siapa bagi peluang sampai Hulagu boleh serang Baghdad? Genghis Khan menyerang orang Islam di ini. Orang Islam. Genghis Khan. Dia mula dengan Genghis Khan. Lepas tu tahun 657 baru Hulagu. Geng-geng Tatar bagus tu tuan-tuan. Kafir lah bagus tu. Yang brutal tuan-tuan. Yang memang brutal. Kalau dia masuk bandar, lebur bandar tuan-tuan. Dia tak akan tinggal seorang pun. Lebur bandar. Orang mati, budak mati, askar mati, kanak-kanak mati, perempuan mati, akan dimatikan semua tuan-tuan. Akan dihancur bangunan, dibakar semuanya. Masjid-masjid akan dibakar. Tu zaman Genghis Khan. Hulagu Khan macam tu juga tuan-tuan. Hulagu datang menyerang Baghdad. Apa dihancurkan? Tu perpustakaan Baghdad. Besar mana perpustakaan Baghdad? Baghdad ni bandar paling indah, paling cantik, paling maju di dunia waktu tu tuan-tuan. Dia hancurkan perpustakaan Baghdad. Disebut oleh ahli sejarah, dalam tu ada kitab lebih kurang 3 juta jilid tuan-tuan. Bukan biji, jilid. Ha. Besarnya pusatkan. Tapi dihancurkan. Kenapa? Pemimpin Islam, gubernur-gubernurnya ataupun khalifah sendiri, Muqtasim ke siapa nama waktu itu, tuan-tuan, memang bergembira dengan keseronokan duniawi, suka layan perempuan, bermewah-mewah, suka berbalas sama sendiri. Yang menyebabkan Hulagu senang masuk untuk menyerang, menghapuskan kota Baghdad. Tuan-tuan, subhanallah. Kota Baghdad ni kota yang aman, damai, indah sebab Abbasiyah yang pertama, Khalifah Abbasiyah pertama tu nama dia apa tuan-tuan? Nama dia Harun Ar-Rashid tu. 167 macam tu Hijri. Harun Ar-Rashid. Terbaik bandar dia tuan-tuan. Datang pemimpin akhir, hancur lebur Baghdad. Puncanya Na'al-Jah, Na'gah, Izzah bergantung pada orang kafir. Jadi penakut, jadi pengecut semuanya tuan-tuan. Subhanallah. Ha, dalam buku tu kebanyakannya nota diambil dari sejarah Ibnu Katsir.
tajuk buku ada yang besar oleh Ibnu Katsir, dia ambil dari situlah buku sejarah. Ibnu Katsir mencatatkan begini. Itu buku boleh belilah nak tengok. Penting tahu sejarah, tuan-tuan. Penting tahu sejarah. Kita sejarah ni ia berulang, tuan-tuan. Ia berulang. Kalau kita silap cara, tak ikut cara yang betul, berulang lagi lah jawab dia, tuan-tuan. Lagu itulah kehidupan di dunia, berulang sejarahnya. Kalau Muslim lalai, berulanglah jadinya. Baik. Apa hadaf? Wal munafiquna yattakhidhuna al-kafirina awliya. Orang-orang munafik, mereka mengambil orang-orang kafir sebagai penolong dia. Min dunil mu'minin, abaikan orang beriman. Li ayyi ghayatin. Kenapa apa? Tu apa tujuan? Li ayyi hadafin. Apa tujuan? Apa matlamat dia buat macam tu? Minta tolong dengan orang kafir, tidak minta tolong dengan orang beriman. Apa matlamat? Lalu Allah dedahkan kesilapan mereka lah. Dan Allah mendedahkan masalah ini, lalu Allah menjelaskan, innahum yabtaguna al-izzata minal kafirin. Mereka mencari, menuntut, mahu mendapatkan al-izzah dari orang-orang kafir. Sebab duk tengok orang kafir kuat, hulagu kuat. Bila dia masuk bandar, dia hancurkan tentera dia ramai, jutaan manusia tentera dia ramai. Dan tentera hulagu kuat, tuan-tuan. Cukup 20 ribu dia hancur bandar. 20 ribu orang yang masuk, dia boleh hancur bandar, tuan-tuan. Tak sampai 1,000,000 pun. Walizalika, maka dengan sebab itu mereka mengambilnya, itu orang-orang kafir, sebagai penolong, tidak ambil orang-orang beriman. Yang sedihnya, sesama beriman bertelingkah, berkhianat, tikam belakang, tuan-tuan. Tikam belakang. Wayal fituhum jalla sya'nuhu ila jahlihim, dan Allah nak dedahkan kejahilan mereka kerana mereka telah mengambil jalan yang berlawanan cara. Sepatut nak sampai ke tujuan begini jalan dia, tapi dia ambil jalan yang berlawanan. Famadamu, selama mana mereka mengambil izzah dari orang kafir, maka tak ada kejayaan bagi mereka. Untuk pergi lebih jauh, mari kita kenal dulu apa makna izzah. Mal izzatu, apa itu al-izzah? Al-izzah ma'khuzatun min makna madi wa huwa as-salabatu wasyiddah. Izzah ni ialah salabah wasyiddah, perkasa dan kuat. Itu dia panggil izzah, perkasa dan kuat. Ataupun yang dikendaki di sini ialah al-ghalabatu wan nasru, tidak kalah dan menang. Itu dia panggil al-izzatu. Wa kullu hadhihi al-ma'ani, semua kita sebut tadi termasuk dalam makna al-izzah, kekuatan, kemuliaan, tidak diterkalahkan, menang. Itu dia panggil al-izzah. Faiza kila Allahu aziz, ambil dari perkataan azizun, izzah azizun, aziz al-aziz, nama Allah Ta'ala yang bermaksud Tuhan yang maha kuat, tidak pernah boleh dikalahkan. Al-azizu, lepas tu gabung dua, al-azizul jabbarul mutakabbir, subhanallah. Itulah Allah Jalla wa'ala, ambil dari perkataan aziz, izzah. Izzah. Wa ma dumtum, selama mana kamu, hei orang-orang munafik, mencari izzah, kemudian kamu mencarinya dengan orang kafir, kamu guna pandangan mata kamu sendiri yang samar-samar itu, yang mana sepatutnya kamu mohon izzah dengan Allah Ta'ala. Dialah Al-Aziz, Tuhan yang maha kuat. Kalau kamu memohon izzah dari orang-orang kafir, sebenarnya kamu tidak akan dapat al-izzah itu. Sebab kamu sama saja dengan orang kafir. Iaitu kamu manusia, dia manusia. Kamu manusia, dia juga manusia. Fal munafiquna basharun, orang-orang munafik itu adalah bashar, manusia. Wal kafiru basharun, orang-orang kafir tu pun basharun juga, bashar juga. Yang tentu ada kelemahan. Sampai pukul 12 perut rasa nak makan nasi. Lagi itulah kelemahan, kan?
Kalau lewat makan, rasa keroncong macam tu. Sama, munafik ke kafir ke beriman, sama tuan-tuan. Kenapa kamu pergi ambil dengan dia? Kekuatan. Kamu kalau kena hujan, bersin sesemua. Dia pun kalau kena hujan, bersin sesemua juga. Semua ada kelemahan. Masing-masing ada kelemahan. Dan dia menerima perubahan. Manusia ni menerima perubahan. Tak sepatutnya ambil kat situ lah sesama manusia, sebab dia jenis wahuwa minal aghyar mislukum, dia dari jenis boleh berubah seperti kamu juga. Walam tatlubuha, peliknya kamu, salahnya kamu, silapnya kamu ialah kamu tidak menuntut mencari Tuan Izzah yang sebenar, sahibul izzati zatiyah al azaliyah al abadiyah wahwal haqqu subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak mencari pemilik izzah yang sebenar, yang azali, yang abadi, iaitu huwal haqqu subhanahu wa ta'ala. Walau aradtum, jika kamu mahu al izzah yang sebenar, kamu tidak perlu minta kepada manusia itu. Fatazhabu ila masdaril izzah, pergilah kepada punca izzah yang sebenar, iaitu huwal haqqu subhanahu wa ta'ala. Lidzalika, maka dengan sebab itu Allah menjelaskan kepada mereka, idza in aradtum, bila kamu mahu mencari izzah, maka mestilah ke atas kamu ubah cara kamu cari izzah. Ubah cara kamu cari izzah. Silap kamu, kamu pergi ambil orang kafir sebagai penolong, bukan orang beriman. Dan kamu mengharap dari sisi mereka al-izzah, padahal mereka sama dengan kamu. Dia manusia, kamu manusia. Dan hak jenis berubah ni, dia akan bertukar. Min yaumin ila yaumin. Dari hari ke hari akan berubah. Fa'inkanal kuffaru agniya. Kalau lah ni kamu tengok orang kafir tu, US tu, kaya raya, hebat. Al-yawm faghadan lan yakunu kadhalik. Besok dia boleh jadi miskin. Kalau kamu lihat lani dia kuat dengan bala tenteranya, besok boleh berubah, dia jadi lemah. Dia jadi lemah sebab jenis aghyar. Walaqad ra'aitum, dan kamu sendiri pun lihat sebagai manusia, annal ghaniya yaftakiru, orang kaya, ramai mana orang kaya, akhir sekali miskin. Kamu tengok sendiri, buat bisnes 500k, dalam masa setahun je dapat 500k, masuk tahun kedua, zoom, merudun jatuh, kena songlap oleh kawan sendiri, jatuh. Kamu tengok kan, ada kan, ada berlaku. Lepas tu nak bergantung izzah dengan manusia juga. Allah menegur dalam ayat ini, wa ra'aitum qawiyan, dan kamu lihat ada orang kuat, tapi besoknya jadi lemah tiba-tiba. Jadi kalau tuntut izzah dari manusia, mana tak dapat izzah jugalah jawab dia. Tak kena tempat dia lagi, tak kena tempat. Fa in aradtum, jika kamu mahu izzah yang sebenar, maka tuntutlah dengan Allah. Lalu Allah sebut, fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya al-izzah itu, kemuliaan itu, kekuatan itu milik Allah semuanya. Milik Allah semuanya. Yalah, aduh, apa ni, semabuh mata panggil, gelap mata. Tak sabar. Nampak dekat, capai hak dekat. Rupa-rupanya hak dekatnya rapuh, kan? Rapuh. Wa fi hadzal qawlu, dalam ayat ni Allah nak sebut cara betul untuk menuntut mencari al-izzah. Cara betulnya ialah tuntutlah izzah dari Allah Ta'ala. Caranya ialah dengan anda mentaatinya, mengikut segala arahannya, meninggalkan segala larangannya. Kalau Allah kata kita kena kuat, buatlah persiapan ke arah kuat. Kalau Allah kata kena begini, kenalah buat begini. Kalau Allah kata jangan begitu, janganlah begitu. Dan kalau mahu betul-betul dapatkan al-izzah, iaitu al-imanu billah.
Fasubhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang menganugerahkan al-izzah itu, kekuatan dan kemuliaan itu. Sayyidina Umar pun pernah sebut kan, kita mulia kerana Islam. Sayyidina Umar sebut macam tu. Kita mulia kerana Islam. Bukan kerana benda lain. Dan kalimat jami'a dalam ayat, fa innal izzata lillahi jami'a. Jami'a maknanya semua. Sesungguhnya izzah, kemuliaan, kekuatan itu milik Allah semuanya. Apa makna semua? Mana banyaklah tu tuan-tuan. Nak memberitahu bahawa izzah itu ada berbagai. Di sini dia sebut dalam tiga macam tu, iaitu kekuatan kekayaan, nombor dua kekuatan kekuasaan, izzatul sultan, nombor tiga izzatul jah. Jah tu bahasa Arab, bahasa Melayu gah, ada kekuatan sudut gah, gah kan, ada tu anugerah Allah kepada seseorang, gah dia. Kata-kata dia sepatah yang orang dengar belaka. Ada gah dia. Dalam jabatan orang hormati dia. Ada gah dia. Dalam bahasa Arab, Al-Jahu. Jim, Alif, Ha. Convert dekat Melayu, G-A-H, gah. Itu maksud jami'ah. Jami'ah. Allah ada belaka tu. Wal mu'minun, orang-orang beriman, pengabdian dia mestilah lillahi wahdah, kepada Allah sahaja, la ilaha li ilahi wahidin, kepada Tuhan yang satu yang esa. Dan Allah Allah lah yang akan memuliakan kita, dan Allah akan melepaskan kita dari segala jenis kehinaan melalui iman billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal izzata lillahi jami'an, maksudnya maknanya ialah, jika anda wahai insan mahu izzah, mahu tinggi, mahu kedudukan yang baik, maka pergilah kepada Allah. Pergilah kepada Allah. Fazhab ila Allah. Pergilah kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dialah yang menguatkan kita. Wa ala sabilil misal, atas jalan contoh, nak buat jalan contoh, kita dapati Allah Subhanahu wa taala dia menolong orang yang betul-betul mahu pertolongan dari dia. Kalau kita kesempitan, kefakiran, tak ada duit, then Allah ajar lagi mana? Bantulah orang susah. Pergi cari orang susah. Pelik kan? Kalau kita susah, pergi cari orang susah. Begitu. Bukan kita susah, pergi cari orang kuat. Oh, maksud dia macam mana? Pergi cari orang miskin, dermakan untuk dia, beri bantuan kepada dia, lalu Allah akan gandakan bantuan kepada kita. Dalam firman Allah Ta'ala, man zalladhi yukridullaha qardan hasana, man zalladhi yukridullaha qardan hasana, fayudha'ifahu lahu. Sesiapa yang beri pinjam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganda kepada dia. Kalau mahu kekuatan, macam tu kena buat. Rupa-rupanya, layanlah orang-orang yang lemah, lalu kita akan jadi kuat. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 140, sikit masa lagi tuan-tuan. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Sesungguhnya telah diturunkan ke atas kamu kitab, apabila arahan dari kitab itu ialah, dari Quran itu ialah, an idza sami'tum ayatillah, jika kamu dengar
Jika kamu dengar ayat-ayat dibacakan, lalu ada orang yang mengingkari ayat itu, mempersendakan ayat-ayat itu, kalau kamu berada dalam majlis bersama orang-orang kafir, ni awal Islam, tuan-tuan. Orang beriman, orang kafir bercampur sama macam tu je. Ya? Jika kamu berada dalam majlis yang macam tu, ini panduan daripada Allah, kalau kamu dengar orang kafir memperlekehkan ayat-ayat Quran, mempersendakan Nabi Muhammad, apa nak buat? Fala taq'udu ma'hum. Jangan lagi kamu duduk bersama mereka, bahkan bangkitlah meninggalkan majlis tu. Bangkitlah meninggalkan majlis tu. Bukan memberi kehinaan kepada kamu, tapi nak beri mesej isyarat kepada orang-orang kafir yang ada dalam tu, yang seronok dengar Al-Quran dicaci, dicerca tu, bila kamu bangkit, akan memberitahu kepada mereka bahawa kamu kuat sebenarnya. Kamu ada izzah sebenarnya. Bukan pengecut, tuan-tuan. Lari keluar dari majlis orang duk maki Quran, caci Nabi tu, itu bukan melemahkan, itu menguatkan. Hati orang-orang kafir kata, oh, tak boleh caci-caci begini ya. Bangun dia ya. Kurang dah jadi majlis kita ya. Dia akan jadi macam tu, tuan-tuan. Dia akan rasa kita tu ada al-izzah. Al-izzah. Fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk bersama dengan mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka ubah percakapan mereka kepada tajuk yang lain. Andai kamu kekal juga berada dalam majlis tu, orang duk maki Nabi, duk maki ayat-ayat Allah, kamu duk diam je, tunduk, tak kata apa, bangkit pun tidak, bercakap pun tidak. Izam innakum izam misluhum. Sesungguhnya kamu macam mereka lah jawabnya. Izan innakum izam misluhum. Ya'murul haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman apabila mereka mendengar sebahagian dari orang-orang kafir mempersendakan ayat-ayat Allah, kufur dengan ayat Allah, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Kecuali kalau mereka sudah ubah tajuk yang lain, duduklah, tak mengapa. Tapi kalau berterusan duk sebut Nabi begini-begini, sekian-sekian menyakiti Nabi atau menyakiti Allah, menyakiti ayat Allah, bangun, tinggalkan majlis itu. Wazalika, demikian itu, berbuat demikian itu ialah supaya kamu tidak termasuk dari kalangan mereka. Kerana bahayanya kalau kamu termasuk dari kalangan mereka, Allah sebut dalam ayat, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang-orang yang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahannam. Wabidhalika yahmillahu wahdahu ahlul iman. Maka dengan sebab itulah Allah nak jaga orang-orang beriman tu, jangan diambil sekali dengan orang-orang kafir, iaitu ambil sekali lempar dalam neraka. Allah nak jaga orang beriman. Cepat separatekan, jangan bersama dengan mereka. Ditaat mereka menghina Allah dan Rasul. Menghina Allah dan Rasul. فَالَّذِينَ يُغَارُونَ عَلَى الْإِيمَانِ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا. Sesungguhnya orang yang ada sensitivity, ada rasa cemburu apabila Islam diperkotak-katikkan, dihinakan ataupun Nabi dihinakan, lalu timbul rasa cemburu dalam jiwa dia, dalam hati dia, lalu dia buat tindakan sekurang-kurangnya bangun dari majlis, itulah orang yang beriman. Itulah orang yang beriman. Kalau macam-macam orang kata dia buat terpekak telinga badak macam tu, tuan-tuan, kemungkinan dia tergolong dari golongan yang sama nanti, tuan-tuan. Tak pasal-pasal, cukup ambil sekali, boom sekali dalam neraka. Na'uzubillah min zalik. Fama dumtum, selama mana anda telah beriman kepada Allah dan anda redha Islam itu bagi anda, fa iyyaka, maka jaga-jaga, jangan sekali-kali ada orang yang menghujum agama kamu di depan kamu. Orang hina agama kamu di depan kamu, jangan benarkan. Jangan benarkan. Jawab, balas, jawab, balas. Kata sesuatu, bertindak sesuatu, jangan mendiam diri. Jangan mendiam diri. Andai dalam jiwa kamu ada ghiratul imaniyah, cemburu keimanan dipanggil. Ghirah al-imaniyah il-muslim.
Itu saranan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat kisah sikit dekat sini tuan-tuan, macam mana ayat ni ni boleh orang kafir duduk sekali dengan orang beriman, orang beriman duduk dalam majlis orang kafir tuan-tuan. Ini disebut bidayatul Islam. Pada awal Islam dulu, orang Islam sedikit dan saling memerlukan antara satu sama lain dari sudut perdagangan ke makanan ke apa kan, keperluan ke pakaian ke apa, saling berinteraksi satu sama lain. Dekat Mekah tu kan, orang Islam tu tak ramai, jadi mereka kena bercampurlah, berinteraksilah, bermuamalah lah. Tu waktu tu mereka bercampur. Di saat orang beriman meninggalkan, angkat punggung, meninggalkan pergi majlis orang kafir ataupun majlis orang munafik, maka ini memberi isyarat bahawa orang Muslim itu ada kegahannya yang tersendiri. Dia panggil Al-Izzatu. Fahaza ya'ni, ini memberi makna bahawa annahum a'azzun minal iman. Mereka itu dapat izzah dari yang namanya iman. Namanya iman. Dalam ayat yang lain, surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 68. Ayatnya maksud hampir sama dengan ayat ni, iaitu wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Wa idza ra'aita, dan apabila anda lihat, ada orang yang memperkatakan, iaitu mengejek, mempersendakan, mencaci ayatina, ayat-ayat kami, fa'aridu anhum, maka hendaklah kamu beredar, meninggalkan mereka, hatta sehingga mereka memperkatakan perkara lain. Yahudu maknanya English, sehingga mereka memperkatakan tajuk lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika kamu dibuat lupa oleh setan, dia pergi duduk juga dalam majlis tu, padahal orang duk caci Nabi Muhammad, duk caci Allah, kalau duduk juga dalam keadaan kamu lupa, lalai ke macam mana, kalau datang ingat, fala taqud ba'da zikra, maka jika kamu sudah ingat kembali, tak terlupa macam mana, kalau ingat kembali, bangkit, jangan duduk bersama dengan kaum yang zalim. Fala taqud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin. Itu surah Al-An'am ayat 68, hampir sama dengan ayat 140 surah An-Nisa. Baik, itulah pengajian kita, penuh dengan ilmiah. Begitulah tuan-tuan, macam duduk dalam college university pula, dalam Dewan University pula tuan-tuan. Begitulah keadaannya. Tak pandai saya nak konon-konon tuan-tuan. Bila sudah kitab berada di hadapan, begitulah caranya tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan tiru panggil munafik lah tuan-tuan. Buang. Beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang sudah ada 4 negara yang menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel. 2 lama, 2 baru. Yang lama Mesir dan Jordan, yang baru UAE dan Bahrain. 16 September ditandatangani di Washington DC dan perjanjian normalisasi UAE dengan Bahrain. Malam tu juga tuan-tuan, Israel melancar serangan ke Gaza. Dan malam tu juga tuan-tuan, Gaza lancar balik serangan ke Askelon yang menyebabkan 6 tentera Israel mati tuan-tuan. Laporan itu saya ambil dari Nadir An-Nuri, orang Bangi tapi menetap di Gaza tuan-tuan.
Okey, sekian terima kasih, sehingga jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waruzuqna fahman nabiyyin bi jaha khatimil mursalin. Allahumma zidna ilma waruzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.